ke Kanjuruhan Malang, karya Zainul Arifin. Kabar menyeruak ke penghujung negeri, hujan tangis menyelimuti Malang malam itu. Ratusan jiwa melayang hingga sisakan nama yang hanya pulang ke rumah. Malang, dukamu akan terkenang di negeri ini hingga seluruh dunia pun akan terus mengingatnya. 1 Oktober menjadi prasasti ratusan jiwa yang melayang. Malang, ibu-ibu menangis melihat wujud sang anak yang mengenakan kain putih untuk menghampiri peristirahatan terakhirnya. Duka Malang di Kanjuruhan malam minggu itu. Awan putih menyelimuti tribun mengelilingi Kanjuruhan yang terasa perih di mata. Malangnya nasib saudara setanah airku yang harus gugur di Kanjuruhan. Aku berdoa kepada Tuhan agar seluruh saudara setanah airku selalu berada di sampingnya dan lindungannya. Pasuruan, 3 Oktober 2022.